Kegiatan pada hari ini alhamdulillah dapat dilaksanakan dengan lancar, dan yang paling berharga dan kami banggakan pada hari ini juga langsung dihadiri oleh Kak Warnas Gerakan Pramuka, Kak Budi Waseso. Tentunya ini adalah suatu kebanggaan, suatu kalau dalam bahasa hasilannya adalah suatu suatu keagungan yang kami dapat dapatkan dari kita karena bisa hadir secara pribadi di acara ini. Dan itu adalah suatu hal yang tidak berpikirkan sebelumnya. Jadi kegiatan hari ini adalah menutup rangkaian kegiatan Hari Pramuka di Jawa Barat, dan di sini dilaksanakan di Kabupaten di Kuartal Ciamis, tepatnya pada tanggal 31 Agustus 2024. Dan di sini di area di Taman Lokasana Kebon Ciamis. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di pada kesempatan ini adalah kita mencoba untuk mengkolaborasikan antara keberadaan pramuka itu sendiri dengan lingkungan, dan khususnya dengan stakeholder yang berkaitan dengan MABI, dengan gugus depan dan sebagainya. Jadi alhamdulillah hari ini kita juga bisa menampilkan yang namanya atraksi koloni senapan yang dihadirkan oleh Satuan Karya Wirakartika dari Kodim 03 Ciamis. Kita sungguh berbangga, dan juga kita nampilkan budaya-budaya lokal. Kebetulan di Ciamis ini ada yang isbat adalah kolotik, itu adalah artinya adalah kolotok letik dalam bahasa Indonesianya, bahasa Cina kolotik. Alhamdulillah ini bisa ditampilkan dengan begitu apik, dengan mengiringi hari itu Indonesia Raya maupun menyanyikan lagu Hindu Pramuka. Ditambah lagi ada keulinan barudak. Ini adalah asli adalah kolaborasi antara gerakan pramuka dengan budayawan-budayawan Ciamis, yang kebetulan adalah budayawannya adalah orang pramuka itu sendiri. Jadi bagian adalah ini adalah hari ini adalah hari kebanggaan Pramuka Jawa Barat, dan kami atas nama Kuartir Jawa Barat tentunya merasa bangga, dan alhamdulillah kegiatannya bisa sukses. Terima kasih.